Hasilnya udah keling, kita udah keling gini. Udah menghitam, menghitam. Kita. Tapi kita enjoy banget sih Labuan Bajo. Ya. Terus lanjut, lanjut. Berapa lama di Labuan Bajo? Ceritain dong. Kita gak lama sih. Seminggu kurang ya? Seminggu kurang, dari 3 sampai tanggal 8 ya. Iya, segitulah. Gitu. Ya. Tapi seru banget walaupun cuma sebentar, tapi lebih kayak manfaatin waktu momen banget ya. Apalagi kita kayak belum pernah liburan dari setelah menikah, bahkan sebelum menikah kan kita kayak reading sebulan, kerja dan sekarang baru dapat kayak liburan space pertama waktu kita buat liburan dan kita kayak berusaha nikmatin banget sih. Jadi bisa dibilang kemarin liburan sekalian bulan madu ya? Iya, bisa gitu, dibilang gitu bisa. Tapi sama teman-teman juga sih. Sama teman-teman. Gitu. Yang paling berkesan apa naik sih di sana? Kita diving bareng. Diving bareng. Jadi dulu dia pernah kayak sempat komen gitu ke aku, pernah posting video snorkeling terus dia kayak bilang diving dong gitu, terus aku balasnya ya udah tapi bareng gitu kan. Akhirnya kita kayak tanpa direncanakan kayak akhirnya diving bareng gitu loh. Itu sih kayak bisa ngelihat manta ya, parimanta, terus penyu bareng-bareng dalam air tuh. Ray juga mancing di atas kapal. Terus abis itu hasil pancingannya kita makan bareng-bareng ikannya. Pokoknya seru banget lah. Terus wah, seru banget. Di daerah mana? Di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Nusa Tenggara Timur. Ya, macet ya. Iya. Hasil buah madunya seperti apa nih? Sudah positif atau? Pokoknya doain aja yang terbaik karena kita juga enggak belum kayak program menyiapkan program, cuman lebih ke ikhtiar aja sih. Pokoknya minta doa dari teman-teman semua. Selalu, cuma ya sedikasinya aja. Kalau memang dikasihnya langsung ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan belum ya berarti memang disuruh pacaran dulu gitu kan. Syukuri terus apapun yang terjadi sih, karena timing Allah tuh yang paling pas ya. Iya. Gimana di IG story lagi gendong-gendong anak bayi, percakapan itu lagi belajar atau seperti apa? Teman-teman dua pertanyaan lagi ya. Sekalian itu sekalian belajar, sekalian emang aku suka banget sama anak kecil dari dulu. Ray juga suka anak kecil, jadi ya memang kalau ngeliat anak kecil ya segemes itu sih, tapi ya pengen belajar juga pastinya gitu ya. Kalau untuk belajar masaknya sendiri seperti apa? Kalau belajar masaknya sendiri gimana sayang? Kita kayak pelan-pelan sih, aku nggak pernah menuntut kayak gimana-gimana karena aku juga tahu dia sibuk ya, maksudnya kayak jangan juga egois jadi seorang suami karena kita sama-sama tahu jadwal kita seperti apa. Cuman kalau untuk dia sendiri untuk jadi istri udah berusaha yang terbaik mungkin, karena kayak kemarin dari dulu sampai sekarang ya, dari setelah menikah dia kayak udah berusaha nyiapin sarapan kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku sih ngelihat sih ada perubahan di dia untuk menjadi istri yang baik. Kalau cuman kayak goreng-goreng telur doang mah ada lah gitu. Banyak kita juga ya, lebih ke masakan yang cepet jadi aja sih, kayak panasin karena daging kayak gitu-gitu. Karena memang untuk waktu di rumah pun juga jarang banget sih gitu ya. Gitulah pokoknya. Itu maksudnya buat mancing ya, sukses ya biar cepet gitu ya. Sekalian aja nggak apa-apa, mungkin orang juga ngelihatnya ada yang bilang jadi mancing, ada yang bilang juga doa, ya udah sekalian kita aminin aja. Tingkatnya baik sih. Iya. Lagian lucu banget anaknya. Ada masaknya sekeras apa sih, mungkin kayak les atau seperti apa sih? Enggak sih, kayak gitu. Lebih ke apa ya, pas lagi ada waktu luang terus belajar masak di rumah aja sama mama atau sama orang rumah aja, lebih yang kayak gitu. Dan ya mungkin kedepannya kalaupun belajar, itu paling belajar sama kamu ya nggak? Iya, aku yang ngajarin dong biar lebih romantis. Menu apa nih? Yang di request? Aku pernah request ya? Enggak, aku nggak pernah menuntut dia harus seperti apa. Yang pasti lihat usaha dia tuh udah jadi kayak istri yang terbaik aja, aku udah masya Allah ya. Karena menurut aku satu kekurangan dia tuh ditimpuk sama banyak kelebihan dia yang mungkin teman-teman di luar sana belum tahu. Karena orang bilang kayak masa mudanya dihabisin seperti apa kalau misalnya nggak bisa masak. Ya aku bilang masa mudanya dihabisin kerja dari pagi ke pagi buat keluarga. Itu jauh lebih apa ya, membanggakan sih menurut aku. Resep sering lihat di Google ya? Kenapa? Sering lihat resep di Google. Bisa juga, itu juga membantu banget tuh. YouTube juga bisa, banyak sekarang. Iya.